Okay guys, sekarang kita berada ke destinasi kita yang ketiga pada hari ini. Dua kalau ikut tadi kita serapan yang ketiga ni, selepas serapan Katulistiwa dan di sini Sirti Dayak. Kita akan tengok apa yang ada dekat sana nanti. Tutup guys, tempatnya tempat tutup hari off holiday. Hari ni hari public holiday juga ya dekat Kalimantan ni. Sebab Maulid Rasul. Maulid Rasul pada hari ni. Kita tak dapat masuk lah. Kita hanya dapat ambil gambar dekat luar je. Kita dapat masuk ke sana guys, sebab hari ni holiday. Kita akan pindah ke destinasi yang satu lagi. Banyak sikit view dari luar ni. Jadi kita akan pergi ke sini kalau tiada waktu apa tu public holiday macam tu. Dia ada buka eh. Dan nak tutup dekat pintu. So, kita terdapat ambil konten kat dalam. Cuma review dekat sini je. Rumah Dayak Jalan Budi Otomo Blok A3 Nombor 24 Injil lah tamak dekat sana. Titi Dayak Lodi. Okay, kita nak berangkat ke destinasi yang sebut saya. Kalau mutar pusing kan? Ya. Malaysia gini dah bang, tidak kan? Kadang tidak banyak motor. Tidak sebanyak ini. Kembar, ada. Tidak takut pecah. Kalau sana kena saman 300. Iya. 300 ringgit. Alamak. Berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau nggak oke, main kena saman. Parkir pun sama. Kalau parkir tidak betul, sama juga 300. Wow, 1 juta. Makanya mereka ini taat aturan. Ya. Kita parkir